Berbeda dengan PKB dan Nasdem yang sudah mendapat lampu hijau gabung di kabinet Prabowo Gibran, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diprediksi akan terganjal. Sebelumnya PKS sudah secara terbuka memberikan sinyal siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Namun pengamat politik dari Universitas ESA Unggul Jamiluddin Ritonggang melihat itu akan sulit terjadi. Dilansir dari Kompas.com, hal itu menurutnya disebabkan dua faktor. Pertama, sejak Prabowo gabung ke Jokowi, PKS dinilai sudah tidak menaruh respek lagi kepada Menteri Pertahanan tersebut. Lalu, soal hubungan antara PKS dan Partai Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai. Gelora diketahui partai yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Partai Gelora. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.